رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, jamaah Musalla Al-Barakah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tidak akan membahas tema yang lain kecuali seperti yang biasa saya bawakan di mana-mana, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Sirah Nabawi tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan mengikrarkan bahwa Muhammad nabiku sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Muhammad nabi kita semua sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan sebelumnya sudah pernah saya berbicara tentang Sirah Nabawi di sini. Saya lebih bercerita tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak apa-apa saya kira, karena kata pepatah Melayu, tajam pisau karena sering diasah, gitu ya. Lancar kaji karena sering diulang. Saya tetap ulangi sedikit tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, tentunya sudah kita tahu itu ya bapak-bapak ya. Dilahirkan 12 Rabiul Awal tahun Gajah, tanggal 20 April 571 Masehi. Sebulan yang lalu dia sedang berulang tahun. Bagi yang sepakat tentang maulid, bagi yang tidak sepakat tentang maulid, ya abaikan saja. Sebulan yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang tahun, 20 April 571 Masehi. Saya kira tahun depan jangan hanya hari Kartini yang kita ingat. Karena hari Kartini 21 April, Pak ya. Bahwa sehari sebelumnya ada yang lebih mulia daripada Kartini, yang jauh lebih memperjuangkan hak-hak perempuan daripada Kartini. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun depan jangan hanya hari Kartini saja. Hari Kartini diiklankan, seharusnya hari Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diiklankan di tanggal 20 April. Ditinggal ayahnya saat dia masih 2 bulan kandungan, ditinggal ibunya saat umurnya 6 tahun, ditinggal kakeknya saat umur 8 tahun, akhirnya bersama pamannya Abdul Muttalib, Abu Talib, sampai dinikahkan oleh pamannya Abu Talib. Sampai Abu Talib menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah hampir 10 tahun. Abu Talib menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, yang akhirnya Abu Talib dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun 10 kenabian, kalau saya tidak salah di bulan Rajab, yang itu sebab salah satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra wal Mi'rajkan. Akhirnya hijrah ke Madinah, berjuang, berperang, menaklukkan kota Mekah, menaklukkan Khaybar, menaklukkan Tabuk, menaklukkan Mu'tah, menaklukkan Khaybar. Romawi juga ingin ditaklukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat umurnya sudah di penghabisan, dia menyiapkan satu kompi tentara yang dipimpin oleh Usamah ibn Zaid untuk menaklukkan Romawi yang saat itu adidaya di dunia. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akhirnya sebelum Usamah bin Zaid dikirim ke Romawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beberapa hari menyiapkan Usamah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ila rafiqil alam. Tentunya cerita meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi yang sudah pernah baca, saya saja baca berkali-kali tetap menangis ketika membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa sedihnya Abu Bakar, betapa sedihnya Umar bin Al-Khattab, karena subuh hari meninggalnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ngintip dari rumahnya ke Masjid Nabawi, memberikan senyum terakhir kepada para sahabatnya. Karena Rasulullah menunjukkan wajahnya, sahabat-sahabat menyangka bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembuh dari sakitnya. Ternyata senyum yang diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari itu Senin 12 Rabiul Awal tahun 13 Hijriah
tahun 11 Hijriah, mohon maaf, ternyata itu adalah senyuman terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sorenya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar sedang entah di mana, Abu Bakar sedang bekerja, Uthman juga sedang mengurusi usahanya, hanya disaksikan oleh Ali bin Abi Talib, Aisyah radhiyallahu anha wardaha, dan Fatimah radhiyallahu anha wardaha, dan keluarga-keluarga inti saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu singkat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya selalu mewajibkan kepada setiap umat Islam, wajib mengetahui sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi anak kita, jangan sampai lebih kenal dia Spider-Man ketimbang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu sudah terjadi. Kalau ada anak kecil sekarang saya tanya Spider-Man seperti apa, dijelaskan oleh anak itu dengan riangnya. Kalau saya ajak itu anak nonton Iron Man sekarang yang ketiga, dia akan cerita yang bisa masuk jadi robot itu ya Yahya, katanya nanti sama saya. Tapi kalau cerita tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah 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 Allah, la ilaha illallah. Banyak orang yang melupakan sejarah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diulang, 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 disampaikan, disampaikan, tapi itu hanya seperti angin yang berlalu saja. Setelah anginnya lewat, itu pun semua lewat. Entah kemana disimpan memori tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal, nah ini yang akan kita bahas pada hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat kita semua. Kita melupakannya, tapi dia mengingat kita. Di satu ayat disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Surah Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surah Taubah ini pada akhir. Apa kata Allah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sudah saya kirim kepada kalian hai umat manusia, kata Allah. Rasulun min anfusikum, utusan sejenis dengan kalian. Ndak jin dikirim Allah. Kalau dikirim Allah, jin takut kita semua nanti. Ya kan? Antah pula jadi dukun pula kita semua nanti kalau jin yang dikirim Allah Subhanahu wa taala. Hah? Kalau malaikat yang dikirim Allah Subhanahu wa taala, tak sanggup kita mencontohnya. Karena malaikat memang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan jin, bukan malaikat, juga bukan dari golongan binatang yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita manusia, tapi min anfusikum, sama dengan kalian. Makan juga, minum juga, ngantuk iya juga, pengen juga menikah. Bagi yang belum menikah, segera menikah, karena sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah. Diragukan sebenarnya iman seseorang yang belum menikah. Kalau Noah mengatakan, apa katanya? Karena separuh aku, kan gitu ya. Oh, kalau menikah bukan. Karena separuh imanku dirimu. Itu bagi yang belum menikah, mungkin ada yang belum menikah ya kan, ragu-ragu masih langkah untuk menikah, segera. Sholatnya tadi kalau saya alhamdulillah dapat 27 derajat, yang belum nikah 13,5, mohon maaf. Tadi yang belum nikah, mohon maaf, kalian 50%, saya 100%, ya yang udah menikah 100% full, yang belum menikah 50%. Kesian ya orang yang belum nikah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan miskin orang yang belum menikah. Sekaya apapun kata Rasulullah, pakai onta secanggih apapun menghadap Rasulullah, menikah belum? Ah, miskin kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun cuma naik motor Astrea tahun 80-an, tapi kalau sudah nikah itu kaya namanya. Kita enggak teori, enggak motivasi nikah hari ini ya sebenarnya. Enggak motivasi. Insyaallah nanti kita di bab selanjutnya kalau banyak yang bujangan di sini, kita bikin slide motivasi nikah supaya menikah semua. Jangan pacaran. Tetapi itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makan, minum, ngantuk, menikah. Kalau yang saya ceritakan barusan ini dari jenis kita, sama, tidak jin, tidak malaikat, tidak binatang, saya kira agama-agama yang lain yang mendewakan entah siapa yang membuat peraturan-peraturan untuk tokoh agama yang beda dengan manusia biasa, saya kira sungguh naif peraturannya. Kita sama
dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada bedanya. Lapar, marah juga. Kalau Rasulullah SAW sedang marah, hei, wah, galak Rasulullah kalau lagi marah. Ihmarrat ainah, katanya begitu. Merah wajahnya, merah matanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan Rasulullah marah? Ketika suruhan Allah diabaikan, ketika larangan Allah dikerjakan. Nah, ini min anfusikum. Rasul yang diutus ke kita, kawan-kawan semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, adalah sama dengan kita. Tidak ada bedanya. Jadi jangan katakan, ya iyalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam taat, wong dia bla 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 bla. Enggak. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taat, kita juga harus taat karena kita dan dia sama. Hanya bedanya dengan dia, kita dan dia adalah dia diberi Allah wahyu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang apa namanya, kalau istilah bahasa Medannya mengkek. Bahasa Jakartanya apa itu? Ngelunjak, ngelunjak. Ibarat ingat saya lebih ahli bahasa Medan daripada bahasa Jakarta. Mohon maaf ya kawan-kawan semuanya. Kalau kata orang Medan mengkek. Apa mengkek itu? Orang mengkek, orang ngelunjak itu adalah kalau diberi malah makin gitu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sebagai manusia biasa dia diberikan apa? Sorga, diberikan ampunan dosa, diberikan luar biasa yang dijanjikan Allah untuk dia. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Dia paling rajin sholatnya daripada semua sahabat. Bengkak tumit kanannya karena terlalu sering duduk di antara dua sujud. Turun Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW, sudah cukup Muhammad ibadahmu. Apa jawaban Rasulullah SAW kepada Jibril? Afala akunu abdan syakura? Jibril, tak sukakah kau kalau aku ini termasuk hamba Allah yang bersyukur? Wow, hebat sekali manusia biasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita salat 5 waktu aja kadang-kadang kalau ingat, ya kan? Tapi alhamdulillah yang di sini ini sudah rajin salat 5 waktunya ini. Azan, salat, ya kan? Azan, salat. Sebelum pulang dulu karena rumahnya misalnya di Ciputat, daripada pulang dulu lebih baik salat asar dulu, ya kan? Ah, nanti entah di mana azan maghrib, parkirkan dulu itu motor, sholat maghrib dulu, sampai ke rumah udah ganteng nampak istrinya, ya kan begitu. Itu rahasianya, kalau pulang ke rumah ingin disambut istri baik-baik, di jalan sholat maghrib dulu, tapi jangan tengah jalannya, di masjid, di pinggir jalan. Jadi kalau di jalannya ditabrak mobil, entah motor pula nanti kan. Itu ya kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Min anfusikum, dari jenis kalian, apa karakternya Rasulullah SAW? Di ayat ini aja ya Pak ya, kita hanya sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah karakter Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat ini ada beberapa karakter nanti akan kita lihat. Tentunya bukan hanya ini, banyak. Ketika Aisyah ditanya oleh sahabat-sahabat junior, ketika ketemu Aisyah Ummul Mukminin, apa sebenarnya, seperti apa sebenarnya karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban Ummul Mukminin? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an yang berjalan di tengah-tengah para sahabatnya. Makanya akhlaknya luar biasa. Dan kita hari ini hanya melihat satu ayat saja di surah Taubah akhir. Kalau saya tidak salah ayat 127 atau 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum. Ini karakter pertama. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Terasa berat di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penderitaan kita. Oh, saya kira enggak ada lagi umat Islam yang seperti itu sekarang. Azizun alaihi ma'anittum. Apa yang berat untuk kita berat terasa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena ini momen Isra wal Mi'raj, ketika Rasulullah SAW naik ke langit bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, dapat perintah 50 salat sehari semalam. Ketika ketemu Musa, Muhammad berat, terasa berat itu di Rasulullah SAW. Padahal 50 waktu membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecil, tapi yang dipikirkan kita. Naik lagi dia sampai harus 9 kali bolak-balik di depan Allah Subhanahu wa taala, hanya apa, memikirkan kita. Nanti enggak bisa kita melaksanakan 50 kali sehari semalam. Wong 5 waktu saja
kita keteteran. Lima waktu aja kita keder melakukannya kan? Lima waktu. Subuh, kesiangan, kadang-kadang. Tapi kadang-kadang berjamaah juga kita kan gitu ya. Enggak usah jujur-jujur kali juga kita kan? Kadang sholat subuh berjamaah. Kadang-kadang pula kesiangan. Ya kadang-kadang jamaah lagi. Mudah-mudahan suatu saat berjamaah terus-menerus. Amin. Zuhur alhamdulillah karena musholanya ada di bawah langsung berjamaah kita. Asar sebelum pulang kita sholat dulu. Maghrib sebelum sampai rumah kita sholat di musholla terdekat ketika azan. Aisyah pamit dengan istri, ayo sholat ke masjid. Wah, indah kali hidup itu kalau udah begitu. Saya merasakan Pak ya, saya ini juga bukanlah orang yang alim-alim kali. Pernah meninggalkan sholat, pernah. Saya enggak ngaku saya ini alim-alim kali yang sholatnya tidak pernah tinggal. Pernah saya meninggalkan sholat, pernah. Tetapi memang bagi bapak-bapak, ibu-ibu juga yang meninggalkan sholat pernah, coba perhatikan segalau apa perasaan ketika sholat ditinggalkan. Coba perhatikan betapa matahari tak bersahabat dengan kita ketika sholat ditinggalkan. Saat itu masih terjadi alhamdulillah. Ketika sholat ditinggalkan, matahari, angin, bulan, semua alam ini gak mau bersahabat sama kita. Panas saja terasa. Itu masih bersyukur. Yang lebih parah adalah ketika sholat ditinggalkan, tak ada rasa yang kita rasakan. Malah anteng, adem, ayem aja. Itu udah bahaya sekali. Itu ya. Azizun alaihi ma'anittum. Saya kembali kepada ayat tadi. Bahwa Muhammad SAW karakter pertamanya adalah terasa berat buat Rasulullah SAW semua yang membuat kita bersedih. Itu Isra wal Mi'raj. Kalau saya ceritakan semuanya apa saja yang membuat Rasulullah SAW menangis ketika dia tahu umatnya dalam bahaya apa? Saat ayat turun kepada Isa alaihissalam diceritakan Allah, apa kata Isa? Ibrahim yang kita ceritakan pertama karena dia bapaknya para nabi. Apa kata Ibrahim tentang umatnya? Apa? Rabbi innahunna atlalna katsira faman tabi'ani fa innahu minni. Ya Allah, siapa yang ikut saya itulah umatku. Kata Ibrahim. Siapa yang ikut saya itulah umatku. Lihat apa kata Nuh tentang umatnya. Apa kata Nuh? Rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tadarhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa kafiran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang jelas saya itu mengatakan apa? Bahwa Nuh mengatakan kepada Allah, jangan kau biarkan ya Allah orang kafir di dunia ini lagi, karena mereka akan membuat sesat umatmu. Isa, apa kata Isa? In tu'adzibhum fa'innahum ibaduk. Kalau kau ingin siksa mereka, itu hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau mengampuni mereka, fa'innaka antal azizul hakim, maka sungguhnya engkau maha mulia dan maha bijaksana. Tapi ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam lihat betapa para nabi melepas diri dari umatnya, yang diakui sebagai umat hanyalah mereka-mereka yang taat. Tetapi ketika sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis? Dia angkat tangannya, ya Allah, ummati. Ini bukan kisah di akhir hayatnya. Ketika ayat-ayat tadi turun, maka Rasulullah mengangkatkan tangannya sambil menangis. Dia mengatakan ummati. Dia tidak mikir yang saleh, yang taleh, yang kafir, yang fasik, yang zalim. Yang penting umatku ya Allah. Wow, tidak ada nabi yang kayak gini. Ketika Rasulullah menangis dan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Jibril diturunkan. Kalau pernah nonton film Thor, turunnya lebih cepat dari Thor. Nonton film Thor ya? Dari planetnya dia ke dunia, kan cepat kali pindahnya. Kalau yang agak tua sedikit mungkin pernah nonton film Star Trek. Nah kan? Masuk dia pyong, langsung nampak entah di mana kan? Jibril turun, menanya. Assalamualaikum Muhammad, ada apa? Kenapa kau menangis? Allah mengutus saya kemari hanya untuk menanya kenapa kau menangis. Jawaban Rasulullah SAW, Jibril, saya takut. Saya enggak mau seperti nabi-nabi sebelumnya yang berlepas diri dari umatnya. Umatku. Naik Jibril lagi, cium, ketemu Allah Subhanahu Wa Taala. Jibril menceritakan apa yang membuat Rasulullah SAW menangis. Akhirnya Allah mengirim Jibril lagi, cium, cepat sekali.
Nih, saya terbantu oleh film-film Hollywood untuk mengilustrasikan itu. Terima kasih buat mereka, ada juga mereka manfaatnya kan. Betapa sekafir-kafir orang tetap ada manfaatnya buat kita di dunia ini kan. Cepatnya perpindahan Jibril alaihi salam dari Allah ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin bisa kita ilustrasikan seperti itu. Tapi tentunya lebih canggih, ya lebih canggih. Juk, sudah dapat. Ya Rasulullah Muhammad sudah, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan selalu meridhai umatmu dan tidak akan pernah mencelakakan umatmu. Baru senyum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadisnya. Luar biasa. Menangis. Kalau umat-umat yang lain, kalau Rasulullah Rasul sebelumnya hanya memikirkan umat-umat yang saleh, umat-umat yang hanya mau sembahyang dengan baik, umat-umat yang mau puasa dengan baik, kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dia pilih. Mungkin masih ingat kita cerita bapak-bapak ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah di tahun ke-9 kenabian, Rasulullah bingung dan akhirnya mau hijrah ke Taif. Sampainya di Taif, apa yang dilakukan oleh orang Taif? Dilempari, dimaki, dicaci, kotoran onta, bahkan bam ke muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun Jibril kayak tadi juga turunnya, pium cepat. Hah? Muhammad, mau gunung yang mana yang saya timpakan ke Taif? Gitu, Jibril nawar. Mau gunung yang mana saya timpakan? Mau gunung Kainuqaan yang ada di Mekah? Ada gunung bukit besar sekali di samping Masjidil Haram, Kainuqaan namanya. Mau itu saya bawa? Kata Rasulullah SAW, beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau Nuh tadi hancurkan saja semuanya, kata Nuh. Kalau Rasulullah SAW, la Allahumma hdi fa innahum, Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lam. Tunjuki Allah kaumku, karena mereka tidak tahu siapa saya. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terkabul berapa tahun setelahnya? Kira-kira 14 tahun setelah itu terkabul doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suku Saqif, gubernurnya Taif waktu itu, datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 26 orang stafnya ke Madinah di tahun ke-10 kenabian. Menghadap Rasulullah SAW dan mengikrarkan apa? Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Doanya Rasulullah SAW. Coba kalau dia tidak azizun alaihi ma'anittum, terasa berat apa yang kita derita. Pasti saja Rasulullah bilang apa? Jibril, Kainuqaan hancurkan aja itu Taif. Bam, jadi kayak kampung Sodom. Lut alaihi salam. Kita lihat kan, Lut ketika ditawarkan Allah kalau kampungnya akan dihancurkan, apa kata Lut? Ya udah, saya caw dari kampung ini. Silakan. Hancur itu kampung sampai sekarang menjadi laut mati. Kalau Muhammad sama seperti itu, maka Taif sampai sekarang tidak akan pernah kita temui lagi. Dan alhamdulillah saya sudah ke Taif. Taif itu seperti puncak persis. Duingin. Banyak monyet di sana. Nah, itu ya. Banyak sayuran juga di sana, tomat hidup di sana, kangkung hidup di sana, bayam hidup di sana, pete cuman garing nanam itu aja. Nah, pete garing nanam ya. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu karakter selanjutnya azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum, sama ya, harisun alaikum, azizun alaihi ma'anitum. Kalau kita boleh bahasakan menjadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat peduli terhadap kita umatnya. Cuman sekarang kita ini sampai jam berapa kalau saya lupa saya? Hah? Satu ya? Oh, oke, okay. Kita 10 menit lagi soal selesai ya. Kita bilang tadi apa? Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang peduli. Sekarang pertanyaannya kita ini, sepeduli apa kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu jawablah di hati masing-masing. Sepeduli apa kita bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mulai hari ini saya ingatkan lagi kembali, ayo ajarkan siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita tidak hafal Batman atau Spiderman, tapi hafalnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini yang ayat itu ditutup dengan bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang-orang yang beriman dia raufun rahim, santun juga sangat penyayang. Tentunya santun dan penyayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dibuktikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejarahnya pastinya ya. Saya ingin menceritakan bahwa di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sudah kita ceritakan tadi, menaklukkan Mekah, Khaybar, Tabuk, dan akan expand ke Romawi. Ada seorang musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengiklankan kalau dia membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Syria. Namanya, kita doakan semoga konflik di Syria selesai ya dengan baik. Semoga mereka berakhir damai, semoga Islam kembali seperti semula di sana. Saling salam bersalaman, saling ucap salamu alaikum wa alaikum salam. Tidak lagi Allahu Akbar doar, tidak lagi begitu ya. Sekarang Syria sungguh sangat kita sayangkan. Kerusakan yang ada di Syria lebih parah katanya daripada Hiroshima dan Nagasaki pada masanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang membingungkan adalah apa? Bahwa di Syria yang berperang itu adalah sesama agama Islam. Hanya gara-gara perbedaan paham mereka saling bunuh-membunuh. Ya. Mereka sama-sama takbir Allahu Akbar ketika melepas rudalnya, Bapak-bapak. Kita berdoa agar di Indonesia tidak terjadi seperti ini. Indonesia tetaplah menjadi umat Islam yang cerdas. Mau apapun warna Islammu, kita adalah saudara. Mengenai ada yang salah, ada yang tidak pas, ada yang kurang ketat kencang kunci bautnya, ya itu yang kita kencangin atau kita renggangin, bukan salah saling salah menyalahkan atau dor saling mendorkan. Islam ini kita tidak tahu siapa yang paling benarnya nanti. Kita tahu kita yang benar siapa kapan? Saat Allah memutuskan kalau kita ke surga atau tidak. Selesai. Jadi tidak boleh ada yang merasa paling benar, apalagi kenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu sore Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama Umar bin Khattab di Masjid Nabawi. Suatu sore Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama Umar bin Khattab di Masjid Nabawi. Rasulullah mengatakan, "Umar, kau lihat orang yang baru masuk di pojok sana?" "Iya ya Rasulullah." "Itulah yang salah satu di antara umatku nanti yang memecah belah umat ini." Ditarik oleh Umar bin Khattab pedangnya. "Kita bunuh aja sekarang," kata Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kan orangnya seperti itu ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jangan, enggak boleh." Tidak boleh, kata Rasulullah SAW. Kalaulah ingin Rasulullah SAW umat Islam ini menyatu terus, siapa yang dibunuh oleh Rasulullah SAW pada saat masa Rasulullah SAW masih hidup? Siapa, Bapak-bapak? Iblis alaihi salam ketika datang bertamu ke rumah Rasulullah SAW. Saat Iblis datang bertamu ke rumah Rasulullah SAW, Umar bin Khattab juga mencabut pedangnya. Karena Umar memang diizinkan saya kira untuk membunuh Iblis. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, "Jangan." Ini ada hikmahnya buat kita semua. Kenapa kita harus berbeda? Kenapa ada yang begini? Kenapa ada yang begitu? Hikmahnya kata para ulama, supaya kita penasaran, curiousnya tinggi. Rasa ingin tahu tentang Islam itu tinggi, sehingga kita menyibukkan diri terus belajar tentang Islam. Kalau udah benar, yang benar ini, selesai kan? Gak ada kita yang mau belajar lagi. Karena ini benar atau ini benar atau ini benar atau ini benar atau ini, kan nggak tahu kita yang mana yang benar ini. Semuanya ini ngaku paling benar. Karena kita nggak tahu, makanya terus belajar, 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 belajar sampai nanti kita dicabut oleh Israel. Kita dalam keadaan belajar mencari Islam yang sesungguhnya. Sumbernya jelas, ada Al-Quran, ada Hadis, ada ijma' para ulama, ada qiyas yang disepakati oleh jumhur. Kalau masih di empat ini, Islam. Kalau sudah keluar dari sini, perlu tadi dikencengin atau dilonggarin dikit. Bukan saling bunuh-membunuh. Saya hanya meminta kepada semua umat Islam Indonesia, hentikan, jangan sampai kita sama umat Islam saling serang-menyerang. Tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW. Betapa banyak sekarang air mata Rasulullah SAW yang harus keluar di Madinah sana, menyaksikan umat Islam yang bertempur sesama umat Islam di Syria. Palestina tidak membuat Rasulullah menangis, hanya membuat Rasulullah marah sama kita semua. Dia digempur sendirian, tidak ada satupun umat Islam yang membantu. Kita hanya mampu membantu obat-obatan, ya kan? Membantu bangun rumah sakit, membantu memberikan mereka pakaian, membantu memberikan mereka makanan. Saya pernah ngobrol langsung dengan orang Palestina yang pemuda. Ketika ngobrol, mana Salman kepedulian umat Islam terhadap Palestina? Saya jawab, kami Indonesia sudah bangun rumah sakit di Palestina. Kami selalu mengirimkan, selalu kampanye. Kata dia, "Iman, kalau kau orang Palestina seperti saya akan jawab, dengarkan jawaban orang Palestina," kata dia. "Saya tidak butuh rumah sakit, tidak butuh makanan, tidak butuh obat-obatan. Yang dibutuhkan rakyat Palestina apa? Senjata dan tentara untuk melawan musuh kita.
Ngapain kau kirim saya rumah sakit, katanya. Itu sama saja kau doakan saya digemper dulu baru diobati. Oh, ketawa juga. Saya bilang, mohon maaf, mohon maaf, jangan kau marah-marah. Saya bilang, saya juga tidak pandai menganalisa itu. Palestina buat Rasulullah kita marah. Syria membuat Rasul kita menangis. Karena yang bertempur sesama umat Islam. Kita doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala meringankan semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mendamaikan semuanya, ya. Itu tadi. Raufun Rahim, bahwa Nabi Muhammad SAW penyayang terhadap umatnya. Ini tadi yang kita ceritakan, Adi ibn Hatim, seorang Kristian, anak gubernur salah satu provinsi di Syria waktu itu, yang secara terang-terangan mengumumkan apa? Bahwa saya membenci Muhammad SAW. Tapi saat Rasulullah sudah berpuasa penuh, dia datang silaturahmi ke Rasulullah SAW di Madinah. Ketika dia ucapkan salam tentunya ala dia, Rasulullah SAW menjawab, manir rajul, siapa yang ada, siapa yang datang? Dia mengatakan, Adi ibn Hatim. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Rasulullah berdiri, Rasulullah menjumpai Adi ibn Hatim, dia salam, dia cupika-cupikan, apa kabar, oh ahlan wa sahlan, marhab, ayo kita ke rumah saya. Sampai di rumah, Adi ibn Hatim tercengang melihat rumah Rasulullah SAW yang hanya luasnya 3x4 meter. Kemudian dia lihat tidak ada perabotan apapun, tempat duduknya anak tanah. Dan yang membuat Adi ibn Hatim semakin tercengang apa? Ketika bantal kepalanya Nabi Muhammad SAW diambil oleh Rasulullah dan dipersilahkan Adi ibn Hatim itu duduk di atas bantal tersebut. Padahal Muhammad tahu kalau Adi ibn Hatim ini orang yang ingin membunuh Muhammad SAW. Ketika datang bersilaturahmi ke markasnya Muhammad SAW saat dia sudah menjadi adik kuasa, apa yang dilakukan Rasulullah? Begitu santun, begitu penyayang cara penyambutan Muhammad SAW. Adi ibn Hatim yang saat itu ingin berdebat dengan Muhammad SAW tak jadi, langsung mengucapkan apa? Syahadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Penyantun, penyayang, raufun rahim, luar biasa Muhammad SAW. Segila kalau raja-raja biasa datang musuh yang kita dendamkan ke rumah kita, cabut aja pedang, penggal, mati. Atau siksa, cukurung entah berapa, 14 tahun, entah 15 tahun, ya kan? Tapi Muhammad SAW, Adi ibn Hatim, dilayani dengan servis yang VVIP. Adi ibn Hatim pulang ke Syria membawa Islam yang bercahaya. Itulah Muhammad SAW. Tiga karakter saya kira yang kita lihat pada hari ini dari satu ayat di surah Taubah. Harisun alaikum apa? Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Sangat peduli, penyantun dan penyayang. Saya kira tentang penyantun penyayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali ceritanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa penyantunnya, betapa penyayangnya. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, sayang enggak sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayang ya, Pak ya? Sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayang dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cinta itu namanya cinta apa? Bohong. Saya datang nih kepada seorang perempuan, sebut saja namanya di sini Maryam, ada perempuan cantik jelita, rebutan semua lelaki. Tiba-tiba saya datang, Maryam, saya suka sama kau. Mau enggak Maryam sama saya? Enggak akan mau, karena dia enggak kenal saya. Sayang harus berawal dari kata kenal, sesuai pepatah Melayunya. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kalau enggak kita saling mencintai, tak nikah kita kalau sama perempuan, kan begitu. Maka kalau sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mengajak kepada semuanya, pelajarilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa sebenarnya. Supaya Islam kita ini benar-benar kamil, kafah. Itu yang dikatakan Ramadan Al-Buti dalam bukunya di Muqaddimah fi Qasir. Salah satu tujuan mengenal Rasulullah SAW adalah agar semua prinsip dasar ajaran dan hukum Islam tergambar sempurna di depan mata kita dengan perjalanan hidup Muhammad SAW. Hafal hadis, hafal ayat akan membuat orang kaku ketika beragama Islam kalau tidak kenal Muhammad SAW. Hafal hadis, hafal ayat, tahu perkataan ulama, tapi tidak kenal Muhammad SAW, maka dia akan menjadi Muslim yang kaku. Sementara Muslim ini bukan Muslim yang kaku,
Muslim ini lentur, Muslim ini mampu menyesuaikan dengan keadaan, dan Muslim mampu mengislamkan semua keadaan. Tentunya dengan cara Islam yang sesungguhnya, sesuai dengan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada siang hari yang berbahagia ini tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di surat Taubah, di akhir surat Taubah. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa ayat tadi ingin saya lengkapi ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Ada amalan di sana. حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir. Apa? Siapa yang mengamalkan ini 7 kali per hari, maka semua keinginannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapatkan dari hadis, tapi riwayat Ibnu Asakir. Riwayat Ibnu Asakir mengatakan siapa yang mengamalkan ini 7 kali per hari, maka kita, apa yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, masih ada waktu sekitar 10 ke depan bila ada pertanyaan yang ditanyakan dari bapak-bapak maupun dari ibu-ibu, silakan. Apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat jenuh? Dan bagaimana cara Rasul mengatasinya? Sama seperti kita, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bosan ada, marah ada, galau juga ada. Kan ini satu benang merah ini sebenarnya. Bersedih ada. Tetapi alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sedihnya sedih biasa, kalau jenuhnya jenuh biasa, maka Rasulullah ambil air wudu dan salat 2 rakaat. Itu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ambil air wudu dan sholat 2 rakaat. Allahu Akbar. Sholatnya apa namanya? Sholat sunat mutlak. Kapanpun dan dimanapun ya, kecuali di waktu yang 5 yang dilarang oleh Allah SWT ketika sholat ya. Setelah subuh, setelah asar, setengah hari, apalagi? Apalagi? Pas matahari terbit, pas matahari terbenam. Tidak boleh ya. Kecuali di Masjidil Haram boleh. Maka Rasulullah SAW ketika jenuh, ketika bosan, ketika marah, ketika sedih, yang dilakukan Rasulullah SAW adalah apa? Salat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bedanya dengan kita. Kalau kita jenuh, bosan, marah, galau, sedih, cerita ke orang. Salah itu ya Pak ya. Psikologi laku di Jakarta. Karena mindset kita dibentuk bahwa masalah itu diceritakan ke orang. Kalau di masa Rasulullah, psikolog enggak laku. Karena Rasulullah membentuk sahabatnya apabila punya masalah apa? Fasta'inu bis-sabri was-salah. Ya, dengan sabar dan salat. Nah, itu jelas ya. Kalau kita punya masalah, kalau kita bosan apa semuanya, maka laporlah ke Allah. Tetapi ketika masalah itu besar sekali, kejenuhan yang sangat besar menimpa Rasulullah, apa yang dilakukan Allah SWT kepada dia? Diajak jalan-jalan. Kan meninggal Khadijah, meninggal dulu Abu Talib, setelah itu Khadijah. Dua orang paling disayang meninggal kan, diajak Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajak Rasulullah jalan-jalan ke mana? Ke Palestina. Kendaraannya mantap. Makkah Palestina, Palestina langsung ke langit pertama, kedua, keenam, ketujuh sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau mau paham harus nonton Star Trek. Kalau enggak nonton itu kita nanti bingung, kayak mana Rasulullah SAW bisa berjalan di kecepatan cahaya? Kan akan hancur bareng kita. Tetapi ternyata teori relativitas ya Pak ya, Darwin mengatakan bahwa molekul-molekul ini bisa berubah. Bukan Darwin, mohon maaf, Einstein.
Maaf, saya tidak ahli di situ, cuma baca dikit-dikit, ingin memahami kecepatan suara itu kok bisa Rasulullah nggak hancur. Ternyata ada teori yang mengatakan bahwa benda ini tidak akan pernah musnah katanya, tetapi berubah ia. Maka ketika Rasulullah SAW diajak jalan-jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tubuhnya Rasulullah dirobah dulu. Ya itu terserah Allah gimana cara merobahnya. Wow, jalan-jalan antara Mekah Palestina sampai ke langit itu jalan-jalan terindah. Rasulullah SAW wisata angkasa dia dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pakai apa namanya, pakaian tidak kaku, gravitasinya sesuai dengan Rasulullah SAW sehingga santai Rasulullah di langit sana. Ketemu Nabi Adam, ketemu Nabi ini, sesuai ini cerita oleh Sahih Al-Bukhari. Nah itu, kalau jenuhnya udah kencang, maka langsung bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini, saya kira kita nggak pernah kencang-kencang banget lah jenuhnya. Kita aja yang kita kadang-kadang suka lebay menanggapi apa yang diberikan Allah. Ya Allah, kok sama saya ya Allah musibah ini diberikan Allah. Kau kalau aku sentil kau, aku bilang. Masalah itu datang karena dia teman sama kita. Bilang, welcome my problem. Kan gitu kan? Selamat datang. Saya akan minta sama Allah cara penyelesaiannya. Ya Allah, sedang kau berikan saya begini, begini, begini ya Allah. Saya tahu ya Allah ini adalah darimu. Dan saya minta juga jalan keluarnya darimu ya Allah. Tolong tenangkan hati saya Allah. Usap hati itu banyak-banyak. Baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kenapa salawat? Karena Rasul mengatakan man salla alaihi salatan sallallahu bi asyara. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali apa? 10 rahmat diberikan. Kalau rahmat 10 kali diberikan ke hati, tak tenang juga. Mah. Gawat itu. Ah, itu ya. Jadi jenuh. Ya. Ya. Oh iya ya. Oke, tentang perintah bersunat, siapa yang menyunat Nabi Muhammad SAW? Ada dua riwayat Bapak ya, ada dua riwayat. Ada rawi yang mengatakan, termasuk diriwayatkan oleh Ibnu Sinni, termasuk diriwayatkan oleh Ibnu Athir dalam Fi Ma'rifatus Sahabah, Asadul Ghabah Fi Ma'rifatus Sahabah, nama bukunya kalau saya enggak salah. Bahwa diriwayatkan Rasulullah SAW hulida makhtunan, dilahirkan sudah dalam keadaan berkhitan. Ini satu riwayat. Saya ingin mengajarkan kita berbeda pendapat, bahwa tidak boleh egois dengan satu pendapat saja. Ya, jangan egois-egoisan. Bahwa pendapat itu ada dua-duanya ya. Bahwa Rasulullah dilahirkan sudah dalam keadaan dikhitan. Dibilang oleh ulama riwayat ini dhaif. Yang sahih adalah apa? Bahwa Rasulullah SAW lahir tidak berkhitan, kemudian dibawa oleh kakeknya Abdul Muttalib, dikhitan oleh Abdul Muttalib di umur ke-7. Umur seminggu di khitan, kemudian dicukur kepalanya, kemudian dikekah oleh memotong kambing, waktu itu belum sunnah akikah saya kira. Kemudian Abdul Muttalib bersedekah atas bersyukur atas datangnya cucu yang paling dia sayang-sayang itu. Jadi begitu Bapak ya. Disunat? Ya disunat. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa Rasulullah lahir dalam keadaan disunat. Ada ulama yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW lahir kemudian disunat di hari keberapa? Ke-7. Oleh siapa? Kakeknya Abdul Muttalib. Tentunya apabila salah yang saya sampaikan ini boleh diedit di lain hari Bapak-bapak ya. Saya bukan yang paling benar di antara para ulama yang banyak ini di dunia ini saya kira. Itu kalau tentang sunat yang saya tahu. Wallahu a'lam. Ya. Rasulullah ini kan pembawa ajaran agama Islam. Ya. Ajaran Islam. Terus, masalahnya bagaimana jika ada suatu kaum atau seseorang yang tidak sampai terhadap ajaran agama Islam itu, misalkan suatu kelompok suku yang tinggal di pedalaman tertentu atau di mana itu, nah mereka kan tidak mengenal Islam. Atau orang yang lahir dalam keadaan orang tuanya mungkin tidak Islam. Jadi kan mereka otomatis tidak mengenal Islam, tidak mengenal Rasulullah. Nah itu nanti bagaimana ya perhitungannya setelah meninggal? Pertama ini sekaligus dakwah untuk para ustadz ini khususnya. Maka apabila di dunia ini sekarang ada tempat yang tidak sampai Islam ke sana, yang paling besar dosanya adalah ustadz di seluruh dunia sekarang. Dan ustadz seluruh dunia sekarang akan dibawa Allah ke neraka nanti semuanya. Maka kita berterima kasih sama teman-teman kita yang jamaah tabligh. Kalau tahu jamaah tabligh ya. Kita ada orang yang menganggap mereka negatif ya. Saya tidak suka menganggap siapapun negatif.
Kalau boleh kita positifkan semua yang ada. Mereka positifnya apa? Apa namanya, dakwah itu sampai ke rumah Pak diketok sama dia. Assalamualaikum Pak, kami ingin berbicara dengan Bapak tentang agama. Kadang-kadang ditampar mereka, gak apa-apa. Ditampar, tetap sabar. Nah itu, kita berterima kasih sudah sama mereka. Supaya beban dakwah yang ini tadi, selamat ustad-ustad yang gak mau dakwah ini kan gitu. Ustad-ustad, kalau kayak saya ini hanya berani ceramah ketika ada undangan dan ada amplopnya. Iyalah, jujur-jujur aja kita ini dulu. Tapi kalau teman-teman jamaah tabligh berangkat mengeluarkan biaya sendiri, betulnya bukan hanya mereka, banyak sebenarnya yang seperti ini. Cuman kan mereka secara kelompok begitu tradisinya, luar biasa saya kira. Saya berterima kasih kepada mereka itu. Tapi saya juga kadang-kadang menginginkan keluar misalnya ke Kalimantan, ke pedalaman Sumatera, ke pedalaman Irian Jaya. Tapi saya kira Nusantara sudah masuk semua Islam. Tapi tetap ada yang tidak tersentuh oleh Islam. Ketika guru saya namanya Habib Umar di Yaman datang ziarah ke Indonesia dan dakwah ke Papua, sampai di Papua ada Islam di sana. Tetapi yang membuat dia menangis dan marah terhadap santrinya semua Indonesia apa? Bahwa ada umat Islam di sana yang sholat zuhurnya hanya 3 rakaat. Berjamaah 3 rakaat. Mereka di pedalaman. Berarti ulama-ulama Indonesia kemana? Kemana semuanya? Di Jakarta. Karena kalau ceramah, sekali ceramah di Jakarta dikasih orang 500 ribu, 1 juta. Kalau Kalimantan, bah! Apa yang mau dikasih orang itu sama kita? Mereka aja gak makan, ya kan? Nah, itu. Maka saya juga pernah bersyukur kepada lembaga di salah satu di Jakarta ini juga. Saya sebut saja namanya, saya kira Al-Azhar. Mereka bikin program mengirim da'i ke daerah. Yang dipimpin oleh, yang didirikan oleh Muhammad Nasir. Juga beliau mengirim da'i-da'i ke daerah-daerah. Nah ini kalau Indonesia selesai sebenarnya. Cuman saya tidak tahu, di pedalaman Amazon misalnya. Ya, harus kita bahas itu ya. Di ujung Antartika, Rusia. Saya mungkin dibawa ke Rusia, tidak sanggup saya dakwah di sana. Bisa mati kedinginan saya di sana. Nah, itu ya. Jadi, apa, bagaimana mereka? Kalau di zaman sekarang masih ada yang seperti itu, maka yang dosa adalah umat Islam. Secara keseluruhan, karena tidak ada yang berdakwah. Karena perintah dakwah kepada seluruh umat Islam diwajibkan. Dan itu perintah pertama dalam Islam. Perintah pertama dalam Islam, pertama iqra, yang kedua apa? Dakwah. Yang pertama perintah dalam Islam apa? Iqra bismirabbikallazi khalaq. Yang kedua apa? Apa namanya? Fasda' bima tu'mar wa arid 'anil musyrikin wa anzir ashiratakal aqrabin. Itu wahyu kedua dan ketiga. Dakwah. Tapi apa yang kita lihat sekarang, yang dakwah itu hanya ustaz. Takut orang Kristen tuh rajin dakwah. Mereka menganggap semua yang bukan Kristen adalah gembala-gembala sesat yang harus dikembalikan ke jalan yang benar. Kita juga harus menganggap seperti itu, bahwa semua orang harus kita kembalikan ke jalan yang benar. Jadi, yang salah siapa? Kita umat Islam. Mereka tidak bersalah. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan, kalau di zaman sekarang masih ada tidak sampai Islam ke tempatnya, maka kewajiban merekalah mencari Islam. Kewajiban mereka lah mencari Islam. Tapi saya lebih cenderung ke pendapat saya yang pertama tadi, bahwa apa? Yang bersalah siapa? Kita umat Islam, terutama para asatidz, para ustaz-ustaz. Maka, ayo kita para ustaz-ustaz ini, semuanya ustaz ini kan, ayo dakwah ke daerah, ayo dakwah ke pedalaman. Sebelum dakwah ke sana-sana, maka dakwahi siapa dulu? Dirinya dan keluarganya. Baik ya. Tapi ini panjang pembahasan ini Pak mengenai fitrah ya, tentunya seperti apa bla bla bla. Saya kira sampai di situ saja dulu saya jelaskan karena sudah mau jam 1 saya lihat ya. Saya kira untuk hari ini itu dulu yang bisa kita jelaskan ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat kita semuanya. Tapi sebelum kita akhiri sama-sama ini, Bapak-bapak semuanya, Ibu-ibu semuanya, kenalilah siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenalilah siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya. Cari info tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bingung tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan buta tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita kenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan anak kita lebih wajib kita kenalkan siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا أستغفر